Selamat pagi, bro. Ini posisi sebelah barat desa Dumbil, cor-coran baru. Yang kemarin sepedanya bungkuk-bungkukan. Ini baru jalan cor-coran. Ini kami berempat. Yang imut-imut ini adalah Mas Kosmin, Bos, dan ini Ananda, Bos kita, Mas Mulinuha, semangat Mas Win. Ini adalah Big Bos, Bapak Haji Muhtadi, tawan tangannya, waduh ngeri, aku kemarin sampai terpundil-pundil. Ini mau nyaingi anu, mau nyaingi Pak Dokter Fahrudin. Ini tapi sangat terbatas waktunya. Ini nanti kami menuju ke barat, menuju ke Alaska, alas hutan karet. Sementara istirahat dicabut. Monggo melanjutkan perjalanan. Ciao. Rombongan berempat sudah memasuki hutan yang sudah tidak ada jatinya. Yang paling depan sendiri Mas Kulinuha. Semangat Mas Ulin. Naik terus menuju masuk Alaska. Tunggu di Alaska. Ini berikutnya yang depan yang pakai kaos merah. Pak Haji Muhtadi, crosser yang sangat handal. Bersepeda sambil menerima telepon. Masih kuat, jos. Langsung masuk ke Alaska. Berikutnya Pak Haji Kosmin. Ini tidak kalah handalnya, walaupun usianya sudah 63, masih jos. Langsung masuk. Yang ini sing rodok tuwa dhewe. Kali telong. Ini bapak yang lewat. Jalannya masih lumayan apik. Ini baru isti sebentar menikmati panorama pagi. Ringin kali telong mengambil oksigen sebanyak. Thank you.
Ayo, jalan lagi. Ciao. Oke, selamat pagi. Kali ini di tengah hari dari pabrik karet Kali Teloh, kita mau menuju ke Pantai Idula. Yang depan sendiri Pak Yana tetap ngegas ya, sehat. Di belakangnya Pak Jimo. Yang terakhir Pak Min tetap semangat. Menurut cerita barista itu cucunya Pak Jimo. Gandul, kurang gandul mong. Ijeh nung ini kagungan putu. Ini Pak Haji Ulin. Masih jos mas? Sudah minum? Bisa pilih yang kesukaannya Pak. Nasi rames, gandul, apa tahu yang sudah kebun-kebun opor, pindana gentul atau kepala, atau dengan, ya ini barista. Barista. Ini Pak Haji Kostin. Selamat.